kita sendiri presiden ini kan jagoan banget ada, ada pemberantasan separatis civil justice bukan act of war upaya-upaya internasional untuk menginternasionalisasi kejadian-kejadian Papua ini gagal ya karena kan kita ini tidak mengakui adanya upaya separatis sebagai pernyataan saya kira itu hal yang harus diapresiasi rangkul mendialogkan gitu ya tentu itu sesuatu yang saya kira benar kita rahasia KBRI di Jerman pada tanggal 7 Februari berkirim surat ke Jakarta mengusulkan diajukan Organisasi Papua Merdeka bukan KKB sebagai kelompok separatis. Tidak ada lagi tuh namanya OPM. Ini sama aja kayak kita mau ajak dialog sudah Empire gitu. Enggak ada lagi. Jangan semuanya ditimpakan kepada TNI. Militer itu cuma seperlima prioritas di kalangan elit sipil terhadap militer. selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua Ketemu lagi kita dalam cross check di kanal youtube medcom.id Bersama saya Indra Molana Pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan upaya dan komitmennya Dalam mengubah pendekatan penanganan kondisi keamanan di Papua Yakni pendekatan merangkul dan meningkatkan kesejahteraan Bahkan kepada staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyerukan Bahwa prajurit yang bertugas di Papua Untuk tidak lagi berpikir ingin membunuh KKB alias kelompok kriminal bersenjata. Jenderal Dudung menyebut KKB adalah saudara kita. Lantas bagaimana dengan pertanyaan sebagian publik yang lain terkait insiden berdarah beberapa waktu terakhir oleh KKB yang tidak hanya menewaskan anggota bahkan pimpinan TNI namun juga masyarakat sipil Papua seperti tenaga kesehatan. Cross check kali ini bersama dengan Bobby Adityo Rizaldi, Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat pagi, salam sehat Bang Bobi. Selamat pagi Mas Indra, Pak Ponto, Pak Usman. Ya, kemudian ada Bang Usman Hamid juga memang Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Salam sehat Bang Usman, apa kabar? Semuanya semoga sehat hmm. Pak Ponto, Mas Bobi, ya, Pak Usman. Kemudian ada Pak Soleman Ponto, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Pak Ponto, salam sehat. Selamat, selamat. Terima kasih. selamat pagi Pak Indra, selamat Bapak pagi biasa. Pak Bobi, merosek, ya? Pak ya. Usman, selamat <tuh> pagi semuanya, ya. ketemu lagi. Baik, kita sekarang ke, saya ingin ke Bang Bobi terlebih dahulu ini. Bagaimana uh, Anda melihat ya sebagai uh, anggota Komisi 1 DPR RI, pernyataan dari Kepala staf TNI Angkatan Darat yang menyebut bahwa para juri TNI yang bertugas di Papua kali ini jangan berpikir lagi untuk membunuh kelompok kriminal bersenjata KKB, mereka tidak harus diperangi, tapi dirangkul. Mereka adalah saudara kita. Bang Bobi. Ya, kita ngelihatnya eh, langsung ya Mas Indra. Ya, ya, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kami melihatnya pernyataan <tuh> Pak Dudung itu adalah untuk eh, melengkapi eh, kiranya gap ya. ya. Karena kan di tahun 2014-2019 itu kan sudah dikuatkan lagi tentang revisi undang-undang TPT. Tindak pidana terorisme. Di situ jelas bahwa e, pemerintah itu mengambil jalan untuk mengatasi konflik di Papua itu seperti contohnya kalau internasional itu di Thailand tengah, sehingga tidak ada bukan e, pemberantasan separatis, tapi adalah e, menyebut kelompok kriminal bersenjata. Dan ini sekaligus juga e, menutup e, peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang Tiga -Undang Empat. 2004 di mana salah satu dari 14 uh, operasi militer selain perang atau OMSP itu kan belum ada jadi kadang-kadang uh, disinilah uh, ambigunya apakah TNI itu yang masuk dalam tim uh, penanggulangan teroris itu akan uh, sering dipolemikan apakah akan melakukan uh, act of war uh. atau bukannya uh, melakukan civil justice nah dengan pernyataan pak dudung ini kan sudah jelas bahwa TNI yang masuk dalam tim penanggulangan uh, teroris itu adalah uh, ma masuk di dalam uh, kategori uh, mereka ikut dalam uh, menghadap mengedepankan civil justice bukan act of war itu yang paling utama secara teknis. Nah, selain itu pernah disampaikan di dalam rapat tertutup ini tapi tidak apa-apa saya akan uh, utarakan bahwa uh, penyelesaian konflik Papua itu sangat kompleks, bukan hanya untuk uh, menghabisi uh, para uh, yang mencoba untuk uh, memisahkan diri atau upaya separatis, tetapi kalau dilihat dari sejarahnya anggota kelompok bersenjata ini itu adalah turun temurun. Sehingga turun temurun itu artinya apa? Ditembak, dibunuh. Yang sekarang nanti anaknya jadi lagi dan itu akan terus menerus terus menerus makanya banyak itu kan saudara-saudara dan nah, akhirnya mereka juga karena saudara jadi terafiliasi juga oleh banyak tokoh-tokoh lokal yang salah satu kendalanya uh, untuk menumpas KKB ini adalah kadang-kadang mereka masih mendapat perlindungan dari uh, masyarakat dan juga tokoh-tokoh lokal di sana. Yang terakhir kan kemarin dilihat ada waktu dalam pengejaran itu mereka masih diberikan tempat perlindungan di wilayah adat, ada yang menyuplai oknum pendeta menyuplai senjata. Jadi ini inilah yang A, uh, saya rasa secara teknis ini sebenarnya bukan ranahnya di DPR Karena DPR itu kan memastikan adanya legislasi Waktu dulu itu ada TPT itu ada Pansus Undang-undang TNI itu adalah memang ranah Komisi Satu Secara teknis uh, pernyataan Pak Dudung ini uh, Bisa mengcover semuanya yang masih ada ambigu-ambigu tersebut Jadi jangan sampai lagi di, uh, setelah uh, pernyataan Pak Dudung ini Dipolemikan bahwa keberadaan TNI di sana Yang pada saat ini kenapa masih banyak uh, serangan-serangan ya karena memang secara formasi masih kurang 3000 personil di sana. Kurang. Nah, kurang, kurang dari yang sepostur keamanan di Papua itu masih kurang, sangat kurang. Jadi yang kemarin itu kan Satgas 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 ini kan hanya uh, apa namanya? Jadi uh, mak maksudnya harus malah ditambah saja. ya, Bang Bobi. Harus ditambah. Memang memang ya? di sana iya karena begini, uh, secara uh, lokasi juga kan uh, kalau kalau tidak salah, ada hitungan idealnya per 500 meter atau per 5 kilo. Itu sudah harus ada pos, karena kan ini kan mereka belum terkoneksi wilayah vegetasi alamnya. Ini masih merupakan faktor dominan, bukan kemampuan bersenjata. Arsenalnya para KKB tersebut sehingga perlu sistem pertahanan regional yang lebih rapat. Dan seperti itulah, kira-kira. Nah, inilah yang membuat kalau kami pernyataan Pak Dudung itu ya sangat bagus malah justru dengan hmm. ini kita harapkan uh, satgas yang isinya gado-gado ini hmm. kan ini satgas gado-gado nih beda hmm. nih kalau hmm. waktu satgas sinombala itu kan satu payung ya kalau ini kan di sana ada bin aja udah ikut di sana kita juga kadang-kadang hmm. bingung juga hmm. kok ada bin ada polisi ada uh, ada tni tni nya juga macem-macem bukan raider saja ada yang lain nah ini hmm. yang yang Uh, kiranya dengan pernyataan Pak Dudung tersebut mungkin ini akan uh, menguatkan sistem koordinasi satu atap dalam penanggulangan uh, kelompok KKB ini dan di lain pihak ini juga merupakan pendekatan yang humanis dan memastikan uh, yang dikedepankan ini adalah civil justice bukan act of war seperti yang sering dikhawatirkan oke boleh secara masyarakat awam ini kan itu kan sangat detail teknis dalam konteks mungkin bahasa-bahasa legislasi ya Artinya bedanya apa sih nanti, Mas Wobi, kira-kira setelah pernyataan Pak Dudung itu, apakah nanti tidak ada lagi pengejaran, atau gimana ya gambarannya, kalau, kalau civil justice itu bagaimana? Jadi gini, dalam upayanya untuk penanggulangan teroris itu diperlukan kemampuan militer. Kenapa? Karena polisi itu kan tidak terbiasa dalam vegetasi alam seperti uh, uh, perang hutan. Kan tidak ada polisi itu dilatih dalam perang hutan itu nggak ada, itu ada TNI. Tetapi ini kan sering dipelintir oleh masyarakat-masyarakat uh, internasional bahwa Wah, ada TNI, ada militer di sana, ada act of war karena presensnya itu yang datang itu TNI bukan polisi. Kalau uh, tentara itu militer kan adalah uh, apa hidup atau mati, bukan pembinaan. Nah, ini yang sering dipelintir-pelintir-pelintir. Jadi misalkan ada teroris mati ditembak oleh Satgas Nanti di, dilihat lagi tuh, oh yang nembak ini polisi, oke okay, civil justice. Tapi kalau yang nembak militer, wah oh. ini adalah act of war. Act of war kita harus bawa ini ke forum internasional. Nah ini kan jadi, uh, jadi gaduh. Padahal yang kita sudah pastikan dan juga kenapa kita lihat upaya-upaya internasional untuk uh, menginternasionalisasi kejadian-kejadian uh, uh, Papua ini gagal. Ya karena kan kita ini tidak mengakui adanya di sana itu upaya separatis. Kalau separatis itu secara internasional itu diperbolehkan untuk act of war, tetapi di lain pihak juga boleh yang si eh, yang mau separatis ini mendapat forum di internasional. Nah, tetapi kan kita tidak. Inilah cara seperti di Thailand tengah. Nah, inilah Tapi maksudnya sebagai kelompok kriminal bersenjata. Iya, kalau kriminal itu, adalah, itu kan penanganannya lokal, jatil. lokal ya. ini ada lokal. Ini tidak adalah lokal ya berarti ya maksudnya. Tidak pidana, tidak ada uh, internasionalisasi, ini tidak ada. Hmm. Nah, nah ini adalah cara taktis yang kita lihat mengisi kekosongan di mana tidak ada, belum ada peraturan pelaksana di bawah undang-undang 34 2004 dan juga sebagai sinergitas di dalam undang-undang uh, TPT. Okay, itu kira-kira sekitar... kalau kita ngelihatnya. Oke, okay. coba saya bacakan uh, cuplikan atau kutipan dari Jenderal Dudung ya. Uh, sekali lagi biar agar lebih jelas lengkap. Kutipannya adalah berikut tanda kutip bagi prajurit yang bertugas di wilayah konflik seperti Papua jangan berpikir ingin membunuh kelompok kriminal bersenjata. Uh, itu disampaikan di uh, itu Aula Kodam Kasuari, Manokwari ya. Uh, statement bukan act of war. Berarti ini maksudnya adalah ada civil justice. justice. Hmm. Betul. tetapi harus berpikir ini lanjutannya tanda kutip lagi tetapi harus berpikir bagaimana melaksanakan tugas negara untuk mengamankan masyarakat Papua yang saat ini diintimidasi kelompok-kelompok radikal bersenjata gitu ya keamanan bukan pertahanan ah, keamanan itu pertahanan okay. betul sekali itu. betul oke okay. nah uh, memang asumsi yang secara awam awalnya ini kalau kalau saya yang membacanya ya artinya uh, apa namanya Kemungkinan besar ada pengurangan atau penarikan justru tentara dari sana begitu, tapi kalau Pak Bobi tadi bilang justru kurang akan ditambah, walaupun sifatnya adalah uh, civil justice. Ya, saya ingin melihat sudut pandang dari uh, Bang Usman Hamid terlebih dahulu. Kalau Bang Usman sendiri melihat pernyataan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini seperti apa, Bang Usman? Ya, kita bisa melihat uh, pernyataan itu secara... Berdiri sendiri bisa juga dikaitkan dengan Pak Dudung sebagai Malastaf Angkatan Darat. Sebagai pernyataan yang berdiri sendiri, tentu itu yang selama ini diharapkan oleh berbagai kalangan yang memperhatikan soal Papua, yaitu bukan penyelesaian militer, melainkan penyelesaian yang mengedepankan dialog, mengedepankan pendekatan hukum, keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Sebagai salah satu contoh adalah pendekatan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau di era pemerintahan Yudhoyono di dalam konteks penyelesaian konflik bersenjata di Aceh. Itu yang pertama. Jadi sebagai pernyataan saya kira itu justru hal-hal yang harus diapresiasi. Nah tetapi yang kedua, eh, tentu di balik pernyataan itu juga bisa tersimpan catatan. Misalnya kalau yang dimaksud adalah organisasi Papua Merdeka itulah yang sebenarnya diharapkan oleh banyak kalangan. Selesaikan secara dialog, mereka saudara-saudara kita, mereka perlu dirangkul, dan apa yang mereka suarakan termasuk keinginan untuk merdeka sebenarnya adalah reaksi mereka terhadap berbagai persoalan pembangunan yang memimpikan mereka ketidakadilan sosial ketimpangan ekonomi kerusakan sumber daya alam kekerasan pelanggaran hak asasi manusia dan juga uh, ketidakbenaran uh, versi sejarah yang mereka uh, miliki gitu ya maksudnya ketidak maksudnya adalah satu ketidakpuasan atas sejarah politik mereka yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia jadi berbagai persoalan hmm. itu yang membuat mereka ingin merdeka dan sikap untuk me menyikapi itu dengan cara merangkul, mendialogkan, gitu ya. Tentu itu sesuatu yang saya kira benar. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya itu menyangkut bukan OPM melainkan kelompok kriminal bersenjata? Ah, kelompok kriminal bersenjata ini sebenarnya kalau kita mau jujur bukan organisasi. Melainkan istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebut sebuah kelompok yang melakukan tindakan kriminal di Papua. Mereka bukan, katakanlah, aparat negara, TNI atau Polri. Pemerintah juga tidak menuding mereka sebagai bagian dari OPM. Apakah hmm. di OPM ada sayap bersenjata? Ada. Apakah namanya KKB? Bukan, namanya TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat). Jadi, KKB ini sebenarnya hanya istilah seperti di masa Orde Baru GPK Gerakan Pengacau Keamanan di Aceh GPK di Papua GPK di Timor Leste GPK di Lampung Talang Sari adalah GPK. Jadi istilah itu lebih merupakan politik labelisasi saja dari pemerintah. Karena itu ketika pemerintah misalnya Polhukam mengajukan usulan atau memasukkan daftar memasukkan KKB sebagai ke dalam daftar organisasi terduga teroris saya jadi bertanya-tanya sebenarnya hmm. mengerti atau tidak KKB hmm. itu maksudnya apa hmm. karena di dalam surat uh, dalam berita rahasia kan ini pada mulanya berawal dari berita rahasia Kedutaan besar Republik Indonesia KBRI di Jerman pada tanggal 7 Februari yang berkirim surat ke Jakarta untuk mengusulkan diajukannya organisasi Papua Merdeka, bukan KKB, sebagai kelompok separatis, bukan KKB. Jadi, nah, itu yang kemudian berkembang dalam sejumlah rapat koordinasi, termasuk tanggal 25 Februari, Deputi BNPT juga menggelar rapat-rapat, dan banyak kementerian dan lembaga yang ketika itu rapat. Pada dasarnya mereka setuju harus ada tindakan tegas terhadap separatisme bersenjata. Hmm. Dengan cara apa? Dengan menggunakan undang-undang terorisme karena mereka menempatkan perbuatan-perbuatan itu sebagai tindak pidana terorisme. Hmm. Kalau demikian halnya, maka peng, pendekatan yang benar secara hukum adalah pendekatan penegakan hukum, law, law, enforcement. law enforcement, law and order hukum dan ketertiban bukan military deployment bukan pengerahan militer apalagi perang. Nah, pada titik itu menurut saya tidak banyak kalangan termasuk kalangan di pemerintah dan juga di DPR yang disiplin dalam menggunakan istilah-istilah itu, istilah OPM dengan dan konsekuensinya ya, istilah dan konsekuensi, dan konsekuensi hukumnya. Jadi ini sama halnya seperti retorika Para pejabat yang mengatakan perangi saja separatisme, perangi saja narkoba, perangi saja radikalisme. Nah, kata "perang" itu tidak pernah diletakkan secara konstitusional, secara legal, perundang-undangan, dan secara institusional. Maksudnya adalah, kalau itu diletakkan sebagai dalam kerangka konstitusional, legal, dan institusional, maka harus ada pernyataan perang dari seorang kepala negara, dari seorang panglima tertinggi, angkatan bersenjata, yaitu presiden. Dan pengerahan pasukan militer, military deployment harus mendapatkan persetujuan politik dari dewan. Itu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pertahanan Negara dan juga Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Secara institusional, itu adalah TNI yang dikedepankan. Nah, dalam kerangka itulah, kalau kita ambil contoh negara lain, misalnya Amerika, ketika mendeklarasikan war on terrorism perang melawan terorisme, mereka mengerahkan pasukan militer dengan persetujuan Dewan melalui Menteri Pertahanan, dan kemudian mengerahkan pasukan mereka ke luar teritori hukum mereka. Jadi bukan mengerahkannya di Texas, atau di Kansas, atau di New York, atau di San Francisco, melainkan di Afghanistan atau di Irak, atau di Guantanamo. Itu seluruhnya bukanlah wilayah kedaulatan Amerika. Dengan kata lain, pengerahan pasukan itu untuk musuh negara dari luar. Nah, dalam konteks Indonesia, kalau kita mengerahkan pasukan militer di dalam wilayah Indonesia memunculkan pertanyaan dari mana pembenaran konstitusionalnya, dari mana pembenaran legal perundang-undangannya termasuk dalam kerangka hukum internasional. Bang Usman, Katanya, kalau sorry saya potong sedikit. Ya. Artinya dengan kemudian sudut pandang justru apa namanya menambah kekuatan TNI kita misalnya ada di Papua walaupun ada pernyataan Kepala Staf TNI Angkatan Darat bahwa uh, tidak boleh membunuh atau memerangi, malah merangkul. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentu pertanyaannya kembali seperti yang saya tadi katakan. Kalau yang dimaksud adalah OPM, saya kira itu pendapat yang sangat bijaksana. Tapi, kalau yang dimaksud misalnya adalah, katakanlah, organisasi terorisme atau tindak pidana terorisme, ya sebenarnya jawabannya penegak hukum. Kalau di dalam kerangka penegak hukum, kewenangan-kewenangan negara menangkap, menahan, menggeledah, membekukan rekening, mena men menyita, dan seterusnya, mengajukan ke pengadilan, tentu dengan azas praduga tidak bersalah, dan membuktikan orang yang terlibat dalam tindak-tindakan tersebut ya. hmm. sampai terbukti bersalah, itulah kerangka penegakan hukum. Apakah tegas? Itulah ketegasan hukum. Sayangnya, seringkali ketegasan itu dibayangkan sebagai tumpas, basmi. Itu bahasa-bahasa politik dari elit politik yang menurut saya sulit untuk ditempatkan di dalam kerangka konstitusi, undang-undang, maupun institusi ke kenegaraan atau institusi keamanan. Dalam proses law enforcement untuk Papua ini, diperlukan skill seperti TNI tadi yang disinggung oleh Bang Bobi ya, yang itu tidak dimiliki oleh polisi, belum tentu belum pernah ada evaluasi itu Oke. kita belum pernah melakukan evaluasi sungguh-sungguh baik di komisi 1 maupun di komisi 3 apakah benar kapasitas sumber daya kepolisian misalnya tidak memiliki kemampuan semacam itu apakah seluruh aparatur kepolisian yang kita bayangkan seperti dalmas dalmas di perkotaan tidak mereka juga punya reserse, reserse yang punya kemampuan tinggi. Mereka juga punya apa, intelijen yang juga punya kemampuan yang sangat tinggi, termasuk juga pasukan paramiliter seperti Brimob, misalnya, untuk dikerahkan dalam kerangka mendukung proses penegakan hukum. Tapi memang harus dipahami bahwa penegakan hukum itu bukan rame-rame, misalnya satu kompi, satu batalion, atau regu mengejar se sebuah kelompok. Penegakan hukum itu bersifat individual. Siapa yang berbuat apa terhadap siapa kapan di mana, ya. pasal berapa? Kalau dia melebihi dari satu orang bisa saja dia melakukan apa? Memerintahkan atau menyuruh melakukan atau membujuk rayu dan seterusnya itu kerangka hukum kerangka hukum, hukum pidana. Nah ini yang saya kira tidak pernah didalami oleh para pengambil kebijakan ketika menggunakan diksi-diksi yang sebenarnya hanya cenderung retorika saja ketimbang sebuah kebijakan yang berbasiskan pada peraturan perundang-undangan. Hmm, oke. Okay. Baik, sekarang saya ingin minta sudut pandang mungkin nyambung saja ya dengan pendapat dari Bang Usman tadi sebelumnya ada Pak Bobi kalau Pak Ponto melihatnya seperti apa yang pernah menjadi uh, kepala Badan Intelijen Strategis di TNI ini. Pak melihat. Jadi begini Pak Indra ya memang untuk Papua itu saya saya sudah menulis itu di buku jangan lepas Papua. Nah saya hanya melihat dari hukum humaniter. dari hukum humaniter itu kalau melihat Papua itu hanya ada dua. Apakah di Papua itu law enforcement atau military operation? Hmm. Kalau military operation di sana maka pertanyaannya apakah di Papua itu terjadi konflik bersenjata internal, internal atau internasional? Hmm. Internasional tidak. Berarti kalau militer, kalau kita bicara konflik bersenjata internal, maka di sana akan ada konflik antara dissident armed forces sama government armed forces. Hmm. Dalam hal ini TNI. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita bicara tadi Pak Usman sudah bilang OPM itu sudah termasuk dissident armed forces atau belum? Nah, itu ada persyaratannya. Dis disebut dissident armed forces itu apabila satu, dia menguasai wilayah tertentu. Dua, dia punya energi yang jelas. Tiga, dia punya wilayah kekuasaan yang jelas. Empat, dia bisa melaksanakan serangan sewaktu-waktu, bukan sporadis. Hmm. Nah, itu ada empat, itu ukuran. Hmm. Kalau empat ini tidak terpenuhi, maka mereka itu hanya sebagai gerombolan bersenjata saja. Hmm. Nah, kalau gerombolan bersenjata saja, maka tidak salah kalau dibilang mereka adalah kelompok kriminal bersenjata yang dimana itu harus dilaks dilaksanakan dengan law enforcement penegakan hukum. Okay. Nah sekarang begitu tentara dikirim mau dikemanakan tentara ini? Apakah menjadi bagian polisi untuk penegakan hukum, mengejar, menangkap, menyidik, menyelidiki, membawa ke pengadilan, ataukah melaksanakan militer operasi dengan melaksanakan kill or to be kill? No. Nah kalau Pak Dudung sudah bilang seperti itu, artinya ini ada penghormatan bahwa mereka tidak terpenuhi sebagai armed forces. sehingga dia lebih banyak ke kelompok kriminal bersenjata. Nah, dalam hal ini, nah, bagaimana sekarang kapabilitas TNI yang dilatih sebagai kill or to be killed? Ya, untuk berubah menjadi law enforcement, agent. Law enforcement. Ya, nah, itu aja, hmm. tapi itu memang. Uh, kalau melihat kondisi di sana ya itu memang kita saja menyatakan bahwa itu kelompok kriminal bersenjata, ya betul Pak Usman bilang tadi, mereka adalah individu-individu bukan suatu kelompok orang yang punya hierarki yang jelas nah itu jadi kalau kita salah menempatkan ini, nah kata akan menghasilkan logika, logika akan menghasilkan tindakan. Ya Pak Ponto, tapi kalau law enforcement, apakah itu tepat dengan adanya TNI di sana, atau bagaimana Pak Ponto? Nah TNI di sana kita lihat tadi apakah dihadapkan kepada OPM ini yang sudah terpenuhi persyaratan kan bisa saja tiba-tiba dia terpenuhi persyaratannya dia sebagai disidenovosus hmm. kalau tidak terpenuhi ya sudah law enforcement jalan terus jalan yang jalan polisi berarti ya itu. polisi jalankan karena itu keahliannya hmm. tapi kalau itu terpenuhi lah itu tinggal belok kan tapi kalau Bapak, dia oh, jadi, jadi sifatnya sejak judulnya jadinya jadi sifatnya standby backup. Begitu maksudnya, jadi Pak? bisa saja standby backup ya? Oke, okay. karena memang betul, Pak. Duno, jangan mengharapkan, jangan berpikir membunuh, tapi jangan lupa, teh. Ini memang desainnya kill or to be kill. Nah, meredam ini butuh effort yang cukup kuat. Bagaimana? Nah, apakah dia dengan di backup saja seperti itu untuk sewaktu-waktu standby force? atau bagaimana lah ini bagaimana di lapangan ini punya punya teknik taktis di lapangan bagaimana memanfaatkan TNI ini di dalam rangka law enforcement mengejar menangkap menyidik menyelidiki itu untuk membawa ke pengadilan ya nah, gitu. tapi secara psikologis bagaimana Pak Bonteng maksudnya gini ketika uh, pimpinan TNI dalam hal ini uh, Kasat ya kepala staf TNI angkatan darat menyebut bahwa jangan berpikir prajurit itu datang ke sana dengan keinginan atau jangan berpikir ingin membunuh. Artinya kan penyesuaian ini bagaimana dengan pelatihan kill or to be kill tadi yang disinggung oleh Pak Ponto. Sementara seringkali dalam beberapa waktu terakhir ya kalau kita lihat beberapa fakta uh, peristiwanya. Itu kan ada bahkan pimpinan TNI ya di sana yang menjadi korban. Anggota TNI juga tidak sedikit yang menjadi korban di sana. Secara psikologis membuat agar prajurit di sana itu berpikirnya tidak membunuh Uh, apa namanya uh, kelompok kriminal bersenjata di sana berdasarkan pengalaman kalau saya lihat ini kan perintahnya juga sudah datang dari panglima TNI ya. hmm. Pak Andika juga bahwa menyelesaikan di sana dengan tanpa membunuh disusul oleh Kasat yeah. nah, saya kira berdasarkan pengalaman saya di Aceh bagaimana saat itu kita berhenti tembak menembak bagaimana perintahnya tidak ada tembakan lagi kita berdialog sampai hari ini di Aceh tidak ada lagi tembak tembakan antara Gam dengan TNI kan, hmm. jadi saya yakin kalau TNI itu orang yang paling disiplin. Begitu hmm. diperintahkan paket, pasti dia jalan. Hmm. Sudah mati pun aja dia masih baris kok. Ya. Yeah. Jadi manusia, kalau, yeah. kalau disiplin yang penting satu. Yeah. Perintahnya jelas, diperintahkan dengan jelas oleh yang punya menang oh, untuk itu. Kalau sudah perintah kasal, eh, kasal. Sudah perintah panglima TNI, yeah. lalu diturunkan dengan perintah kasat, saya sangat yakin mereka mampu melaksanakan itu. Karena pengalaman saya di Aceh, hmm. bagaimana saat itu perintah dari Panglima TNI, Pak Endiartono, dilanjutkan dengan kasat dan mereka diem. Betul-betul, hmm. walaupun di situ diganggu, bagaimana ditembak, malah ditembak, diganggu hmm. itu. Masih toh mereka bisa menahan diri. Karena sudah perintah karena saya, ya? Karena perintah. Okay. Saya yakin kalau perintah ini itu gampang kok. Yang penting perintah yang jelas, oleh otoritas yang jelas mereka akan melaksanakan itu dengan jelas. Tadi kan di awal uh, perbincangan ya Pak Bu juga menyampaikan uh, kekhawatiran jangan sampai pernyataan seperti ini mungkin justru digiring untuk penarikan TNI kalau tidak salah karena justru secara mapping malah butuh kalau nggak salah 3000 ribu tadi ya untuk mungkin nanti uh, Bang Bobi bisa me mengkoreksi kalau salah justru ditambahkan untuk penguatan di sana. Walaupun memang konsepnya adalah law enforcement begitu Pak Bonto. Kalau Pak Bonto sendiri melihat bagaimana Pak Bonto? Justru perlukah dengan pernyataan ini diserahkan saja memang ini menjadi ke, uh, kepada kekuatan kepolisian karena sifatnya law enforcement. Karena belum tentu juga secara evaluasi belum ada yang detail bahwa uh, polisi tidak punya kemampuan untuk melakukan uh, apa namanya pengejaran atau law enforcement di hutan begitu ya Pak Bonto? Ataukah memang tetap memang harus diperkuat ditambah? Dengan menguatkan masyarakat. Orang mabuk itu akan takut kalau ada orang berdiri. Jadi kalau misalkan, kalau polisi kan dia sudah sibuk dengan law enforcement-nya ya. Terus. Hmm. Ya tidak siap, bukan tidak siap, akan kurang dikatakan Pak Buih tadi, untuk berdiri, menjaga, menunggu, membuat situasi deteren. Nah, deteren. Oh. Jadi adanya tentara-tentara ini. Deteren efek ya? Ya, efek. Yang tidak ikut dalam proses-proses. Penegakan hukumnya itu tadi dalam penyidikan, tapi paling tidak dia ada berdiri di pinggir-pinggir desa, ada di sana menghasilkan rasa aman dari para eh, KKB tadi. Bukan merasa aman dari rakyat yang di sana paling tidak, dan merasa takut para KKB paling tidak, oh ada tentara di sana, paling tidak kan itu. Paling tidak, kalau dia bikin ribut kan tidak pakai tembakan, paling enggak ditangkap lah. Kan mampulah dia nangkap itu. Yeah. Jadi kehadirannya di sana paling tidak membuat rasa aman dan membuat deteren kalau bikin ribut minimal dia bisa menangkap untuk menyerahkan polisi kan pengedakan itu sudah mulai mengejar, menangkap, menyelidiki, mengadili. Nah, bisa masuk di menangkaplah paling tidak kehadirannya itu. Okay. takut. Saya, saya bergeser kembali ke Pak Bobi sebagai apa namanya? wakil rakyat dan juga Uh, apa namanya mitra ya mitra dalam hal ini untuk TNI ya uh, mungkin mungkinkah strategi ini akan menjadi efektif ketika TNI tetap ada di sana begitu ya dalam konteks law enforcement tetap di sana mendampingi polisi juga bahkan kemungkinan itu uh, ingin ditambah misalnya seperti gambaran bang Bobi tadi tetapi apa ya tidak kemudian kebablasan lah karena sifatnya kan ini law enforcement saja begitu. Jadi gini Mas Indra tadi sudah disampaikan bahwa eh, kekurangan personil itu bukan karena soal ini saja, tetapi kan karena Papua Gak itu semakin strategis di mana fungsi eh, teritorial itu seperti eh, di Jawa, di Sumatera kan ada pengembangan organisasi uh, TNI juga di sana kan udah oh. ada Kodif tiga apa uh, divisi tiga ya ada penguatan uh, kogap wilhan 3 juga oh, di sana yeah. Se uh, sehingga kan uh, apa koramil koramil itu juga harus diperbanyak karena kalau dulu kan kalau berdasarkan jumlah orang kan misalkan x tapi kan sekarang dengan di sana sudah makin e, banyak kegiatan ekonomi, makin ada konektivitas, itu kan makin banyak juga penduduk baru di sana, sehingga rasio itu juga perlu ditambah. Jadi secara pemenuhan organisasi itu adalah suatu kebutuhan, hmm. kebutuhan untuk e, teritorial. Hmm. Nah, e, tadi yang disampaikan paling utama sekarang yang berbeda adalah kalau dulu e, dalam masa-masa sebelumnya yang disampaikan Pak Ponto tadi TNI itu di sana operasi militer nah operasi militer ini rentan dipergunakan, dipelintir menjadi satu hal yang uh, menguatkan kembali uh, nuansa separatis itu sehingga akan ada internasionalisasi itu yang berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang tidak ada lagi tuh namanya OPM, tidak ada lagi. Jadi dialog dengan OPM itu tidak ada. Ini sama aja kayak kita mau ajak dialog sudah empire gitu, udah gak ada lagi. Gitu. Karena Papua uh, bagian NKRI itu udah final, okay. tinggal yang di harus dialog itu adalah dialog dengan masyarakat di Papua. Tidak ada dengan organisasi lagi karena betul tadi tidak ada okupasi wilayah. Kalau tidak ada okupasi wilayah, tidak ada tentara, tidak ada pemerintahan. Jadi nggak ada itu namanya separatis di sana kita anggap. Semua sudah final Papua adalah NKRI. Hmm. Oleh karenanya semua arsenal senjata yang eh, mencoba memberi, pengacau itu memang. Uh, civil justice yang dikedepankan. Tetapi civil justice juga Betul. ya, kritik kalau Pak Ponto selalu bilang ke saya, sivis pacem para belum. Hmm. Jadi mau hmm. mau 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 damai, ya hmm. kita juga harus siap, siap juga. Lah, lo lojual kita juga siap beli gitu. Jadi uh, kita mau baik-baik, tapi kita juga harus bersiap jangan sampai ada potensi unsur-unsur ada proksi-proksi dari luar mencoba uh, memisahkan kita lagi dengan mendikotomikan adanya separatis harus dialog dengan organisasi separatis itu udah gak ada lagi tuh final udah gak ada okay. Jadi, Keputusan dialog dari itu, dialog itu memang ada. sebuah sikap pemerintah saja sikap pemerintah. atau atau memang sikap pemerintah, lagi... sikap, pemerintah. Okay. sikap pemerintah oleh karenanya kami kan di uh, komisi satu hanya melihat dari ur urusan uh, uh, perspektif dari uh, pengerahan kekuatan TNI bagaimana mobilisasi bagaimana arsenal kalau dilihat dari persenjataan saja TNI dan polisi itu udah pasti beda jauh Contohnya paling gampang sama-sama senapan 556. Senapan 556 kalau militer spec itu bisa otomatis bisa nembak langsung banyak kalau sipil itu cuma 2 3 Lantas eh apa namanya? arsenal-arsenal eh, intersepsi dan juga ini kan eh berbeda antara civil justice dengan militer sehingga untuk Oke. Okay, Oke, okay, okay, saya saya potong sedikit di situ ya. Yeah. Saya ingin ingin melanjutkan soal yang tadi sikap pemerintah bahwa tidak ada namanya separatis, tidak ada namanya OPM. Tidak ada. Arti, tidak ada. Tadi, Jadi, tadi Bang Usman bilang bahwa itu lebih pada politik labelisasi dari pemerintah saja, begitu sebenarnya. Justru labelisasi itu menunjukkan bahwa kita udah firm. Oh. Kalau dulu itu kan dengan adanya OPM, ada 11 kali operasi militer, itulah yang di upak supaya ini menjadi internasionalisasi. Nah, sekarang di era pre Presiden Jokowi, ya <gitau> sendiri, presiden ini kan jagoan banget. Jadi dia ya. nggak ya, ada lagi lah tuh ngomong-ngomong soal separatis. dialog bela -lo separatis nggak ada. Ini kalau yang nggak setuju, ini adalah uh, pengacau. Jadi kalau dialog itu dialog kepada masyarakat. masyarakat ada. Dan dialog dengan emas. masyarakat, dialog hmm. dengan pembangunan. Bagaimana dulu Gus Dur sudah memberikan secara kultural dukungan dengan merubah Irian jadi Papua Pak Sb melalukan otsus sekarang pendekatan adalah pendekatan pembangunan hmm. sehingga yang lain itu Pak Dudung menguatkan bahwa TNI ini sudah 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 begini nih sudah pendekatan humanis humaniter dan civil justice jadi keberadaan di sana adalah memastikan mendukung pendekatan civil justice mungkin tidak akan kalau ada supaya, lagi supaya lebih firm misalnya karena supaya menghilangkan ini operasi militer maka tidak apa namanya menempatkan militer besar-besaran. Jadi kalau dari, uh, dari 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 secara legislasi sebenarnya perlulah itu peraturan pelaksana 14 OMSP di mana salah satunya adalah penanggulangan teroris. Ini di dalam undang-undang 34. Cuman kan undang-undang TNI ini kan semuanya pada eh pakai UU semua mau bikin peraturan pelaksana. Itu? Oh. Ya kan harusnya harus jelas dalam penanggulangan upaya terorisme atau kegiatan kekerasan yang berakibat mengakibatkan ketak ketakutan luas ini harus polisi di depan itu bagaimana peran TNI itu kan perpresnya aja sampai hari ini jadi kan? tanda tangan-tanda tangan itu persoalannya apa persoalannya? pakai EU tadi? ya saya pikir apalagi kalau apa bukan Ewo Pakewo ya, kan maksud, maksudnya EU kenapa? apa karena kata-kata TNI tidak di depan atau bagaimana? nah mungkin Pak Ponto itu lebih paham sebagai <laughs> di, uh, dari tempat One Team Press lebih paham lah Ya, gak gak besarnya intinya ya, kalau supaya mau tercapai uh, gol besarnya kan. Intinya sebenarnya semuanya undang-undang payung hukum itu sudah jelas, tinggal peraturan pelaksananya yang tidak jelas. Nah, statement-statement uh, ini sebenarnya menguatkan yang kalau lebih jelek gitu ya, ya keluarkanlah peraturan. Uh, di bawah undang-undang TNI-nya, bagaimana uh, undang-undang TPT-nya, sehingga sinergi TNI Polri dalam pendekatan civil justice di Papua itu lebih konkret. Cuma ya itu tadi itu itu ranahnya Pak Ponto lah itu. Nah, nah <laughs> kalau gitu kalau gitu sebelum ke Bang Usman, <laughs> saya minta pendapat Pak Ponto soal ini. Gini, soal ini kalau bicara Papua yang itu, yang ini ya, oke. Okay. Jangan semuanya ditimpakan kepada. Uh, TNI seakan-akan TNI begitu lalu Papua itu selesai. Jangan lupa ancaman itu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, baru militer. Militer itu cuma seperlima. Jadi apa yang disampaikan Pak Dudung, apa statement panglima yang sekarang ini berdamai, jangan membunuh, itu belum akan menyelesaikan masalah kalau empat perlimanya nggak dikerjain. Jadi itu hanya seperlima saja. Nah ini ini yang banyak kalau saya lihat masalah Papua selalu seakan-akan pekerjaan militer itulah yang akan menyebabkan Papua itu aman padahal tidak itu hanya seperlima ideologi politik ekonomi sosial budaya ini ini harus disentuh secara bersamaan jadi mari kita lihat jangan hanya lihat Pak Dudung sekarang mari lihat yang lain yang lain kerja apa enggak? Ya. kalau hanya Pak Dudung ya pasti kalah lah pasti akan nanti panas lagi Bosa. nanti karena apa hanya seperlima kita harus lihat lagi yang lain bagaimana dari urusan sosial budaya bagaimana dengan urusan politiknya bagaimana de dengan pekerjaan untuk menanamkan ideologi dia bernegara jadi Indonesia yang baik sudah dijalankan bersama anda. Kalau ini tidak dijalankan bersamaan, ya kasihan yang seperlima ini nanti yang jadi bulan-bulanan terus-menerus. Yang sementara kita bahas yang seperlima ini dulu Pak nah, Budin dalam konteks detilnya yeah. pembahasan yang seperlima ini kita masuk tadi pada bagian soal peraturannya sudah apa sudah lengkap tinggal peraturan pelaksanaan di bawahnya yang seolah-olah ada EU pakewo kalau kemudian ada kata-kata atau mungkin istilah polisi di depan karena pendekatannya kan sebenarnya law enforcement ini baru dari sudut pandang yang bahwa yuk, sudah tidak ada itu seperatis tidak ada istilah itu dan sudah di form pemerintah itu ya bagaimana Pak Bonto? Memang selama ini kan kita aja yang tidak berani menyampaikan seperti itu. Coba secara terbuka, oke sekarang law enforcement, siapa law enforcement? Polisi. Hmm. Kalau military operation, ya sudah TNI, undang-undangnya jelas kok. Oh. Satu undang-undang 34, satu undang-undang nomor 2, udah jelas, jalankan. Ya. Nah tapi ini kan kita tidak pernah berani menyampaikan. Lalu bagaimana nah, kira -kira, untuk... Kira-kira kenapa ya? Nah, itu Pak Ponto lah. Gitu -gitu. Nah, <laughs> Pak Ponto. <laughs> ini aku pikir, mau pakai tidur. belum ada yang... Ber yang berani aja coba eh, mungkin perlu orang seperti Pak Dudung ini yang berani bicara seperti itu. Oke, okay, hmm. sekarang saya ndak ini sudah polisi. Bang Lima sekarang sudah berani. Oke, okay, hmm. sekarang kita tidak bunuh membunuh. Nah, ini bisa nanti bagaimana? Pelaksanaan uh, pasal uh, pasal 7 ayat 3 Undang-Undang TNI bagaimana? Sebelum TNI melaksanakan tugasnya selalu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Apa itu kebijakan dan keputusan politik negara? Kebijakan diambil antara DPR bersama pemerintah dalam satu rapat kerja. Itu aja kan selesai. Jadi menurunkan TNI, ya sudah, mari kita bicara dalam rapat kerja. TNI perlu turun apa enggak? Oh ya enggak, istirahat dulu. Atau seperti apa? Hmm. Kan itu ada, pasal ke-3 ya, ya, ya. itu. Itu sudah menjembatani yang disampaikan Pak Bobi tadi. Belum ada itu, tapi ada kebijakan dan keputusan politik negara, itulah diambil bersama-sama antara pemerintah oke. dan DPR nah itu bisa dimainkan pasal ini mungkin ada konsekuensi uh, secara... apa dimainkan ini Pak? <laughs> <Konyang> <laughs> <main> itu, Pak. <laughs> iya, kan? Gak undang rapat oke, okay. siapa pembagian itu sah, daripada menunggu kalau membuat tadi lama, ya itu aja dan itu kan bisa sewaktu-waktu sewaktu-waktu bisa dipakai itu sudah ada. Ya baik. Mungkin karena apa? Ewuh EW, pakai wuhnya menjadi berlama-lama seperti itu. Sementara terus kita bicara konsep ini kita so, eh, sepakat law enforcement begitu ya. Tapi peraturan ini ini soal ewuh pakai susah. Mungkin ada konsekuensi-konsekuensi ikutan yang apa sih konsekuensinya kalau sudah dinyatakan dalam peraturan pelaksananya polisi di depan itu mungkin ada ya. Yang... Nah, kalau sudah diambil seperti tadi, Budi hmm. sudah diambil keputusan di, di dalam rapat bersama antara DPR dan pemerintah lalu keluar, oke sekarang pemerintah di depan tentara, tentara nggak ya. akan pusing kok dengan itu Benar, bilang tentara itu sangat disiplin pokoknya ada perintah orang sudah mati aja suruh baris, dia masih baris kok, apalagi cuma itu dengan... okay. sekarang saya coba untuk lihat perspektif yang lain, itu kan masih perspektif yang sama ya perspektif ini dari Bang Usman mungkin, setuju nggak memang kemudian sebuah sikap form dari pemerintah, tidak ada lagi separatis, yang ada adalah negara berdialog dengan masyarakat Papua, ada yang yang apa namanya mengganggu dan lain sebagainya, yaitu kriminal bersenjata yang harus ditegakkan secara hukum. Ya itu kan pernyataan politik aja, ya kan, nggak kosong sebenarnya pernyataan itu. Kosong loh, mas so, Kalau kalau anda baca korespondensi surat-surat pemerintah, misalnya antar instansi, salah satu contohnya misalnya eh, berkaitan dengan soal penetapan status TKB ini. Jelas sekali, di dalam surat KBRI Jerman kepada Pemerintah Indonesia, atau di dalam surat BNPT kepada sejumlah KL, kementerian, dan lembaga, itu masih diakui keberadaan organisasi Papua Merdeka. Dan justru itu yang ingin didaftarkan ke dalam daftar organisasi teroris dunia. Sehingga dunia atau negara-negara asing misalnya bisa ikut mengambil peran untuk melawan terorisme melalui misalnya pembekuan rekening kalau ada transaksi keuangan untuk mendukung pembelian senjata dan seterusnya. Jadi kerangkanya ke sana. Pengajuan Tapi, itu kapan? Apakah di era Presiden Jokowi juga kah atau? Ya di era Jokowi. Dan ini kan yang ramainya di era Jokowi. Ketika Usulan itu pertama kali dimunculkan pada tanggal 7 Februari, itu yang tadi saya katakan. Itu suratnya resmi kok. Meskipun itu rahasia, tapi dalam sebuah undangan dari misalnya dari BNPB BNPT ketika itu itu disampaikan kepada para terundang dari kementerian dan lembaga. Saya pun termasuk yang diundang untuk memberikan pandangan eh, dampak eh, pelanggaran hak asasi manusia pada misalnya penetapan status itu. Jadi BNPT mencoba mendengarkan berbagai kalangan untuk membahas tentang usulan Penetapan status organisasi teroris kepada organisasi Papua Merdeka di dalam surat itu resmi kok di dalam tanda kurungnya bukan KKB. Jadi okay, okay. itu yang sebenarnya ingin ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi di dalam pemerintah sendiri tidak semuanya juga paham tentang masalah ini dan tidak semuanya membaca dengan baik surat, undang-undang. Ya sampai ada istilah kan saya menandatangani sesuatu yang saya tidak baca. Itu kan kas dari beberapa kebijakan yang akhirnya blunder. Demikian pula di DPR. Tidak banyak anggota DPR yang memiliki pemahaman utuh tentang misalnya urusan pertahanan, undang-undang pertahanan atau undang-undang TNI misalnya. Dulu banyak sekali. Sekarang sebenarnya ada, masih ada beberapa seperti Pak TB Hasanuddin, tapi mungkin karena bagian dari partai pemerintah daya kritisnya juga tidak sekritis dulu lagi gitu ketika membicarakan masalah-masalah pertahanan. Sebagai contoh ketidakpahaman itu asumsi bahwa TNI itu harus di di, di apa dikerahkan atau di, diadakan di sejumlah wilayah mengikuti struktur pemerintahan daerah bahkan mengikuti rasio jumlah masyarakatnya itu keliru sekali seolah-olah TNI adalah pelayan publik pelayan publik itu pemerintah secara umum tetapi pelayan publik dalam pengertian lembaga apa penegak hukum keamanan itu Polisi. Polisi, pengabdian tentara itu pada negara dari ancaman musuh luar negeri dari tiga hal. Pertama, keselamatan segenap bangsa. Kedua, dari ancaman integritas teritorial. Dan yang ketiga adalah ancaman kedaulatan negara. Jadi pengabdian tentara itu bukan pada masyarakat, tetapi pada negara. Siapa nggak bisa, nggak bisa rasio ya berarti ya nggak bisa pakai ya, rasio perlu. penduduk Jadi, ya? Konsep tentang keberadaan komando teritorial itu adalah konsep yang sudah usang. Itu konsep yang lahir pada era perang gerilya ketika Belanda masuk ke Indonesia melalui misalnya penguasaan istana di Yogyakarta. Ketika itu panglima TNI, panglima angkatan perang kitab, Jenderal Sudirman mengenalkan konsep gerilya itu untuk mengepung mereka yang sudah masuk ke dalam itu sama halnya strategi gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda yang diterjunkan, misalnya di Pelabuhan Banten, masuk ke perairan, masuk ke pantai, garis pantai, atau pasukan Jepang yang diturunkan melalui kapal-kapal udara di Kalimantan atau di berbagai wilayah di Indonesia. Ketika mereka turun, kita kepung. Nah, strategi konsep perang gerilya itu dulu sangat relevan, tetapi sekarang di tengah eroteknologi perang yang sangat modern, di mana negara, negara adidaya misalnya, bisa mengirimkan pesawat tanpa awak, bagaimana kita bisa mengepungnya dengan strategi perang gerilya? Itu tidak mungkin. Nah, beda halnya dengan konsep komando kewilayahan pertahanan atau kewilhan, atau sekarang kita kembangkan sebagai kogap wilhan, komando gabungan wilayah pertahanan. Nah, di situ pun harus dipahami seluruh matra sebagai kesatuan jadi bukan hanya bicara angkatan darat dalam perspektif komando teritorial tetapi juga bicara matra laut dalam perspektif kemaritiman pertahanan laut kita gimana apakah terancam yang berbatasan dengan Darwin apakah kalaupun bicara darat apakah daratan kita terancam oleh misalnya negara Papua Nugini di Papua kalau bicara udara kita bicara strategi pertahanan kedirgantaraan nah apa yang dilakukan kalau sudah di sana ya latihan 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 itu yang dimaksud tadi kalau kita lebih apa namanya kalau kita mau perdamaian ya. kita harus siap perang itu berlatih berlatih gitu bukan kemudian mencari-cari pembenaran supaya tentara bisa ikut urusan penegakan hukum atau cari-cari pembenaran supaya tentara ikut mengurusi masyarakat saya kira itu keliru itu terlalu besar tanggung jawab tanggung jawab tentara dalam menjaga ketiga hal tadi kedaulatan oh. negara integritas teritori dan segenap keselamatan segenap bangsa dari ya, apa dengan dengan cara pandang yang mengedepankan seolah-olah mereka bantuan polisi gitu loh itu saya kira keliru itu cara pandang semacam itu gitu. ya, 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 nah, ya, ya. Akhir yang saya mau katakan tadi Pak Ponto benar untuk eh, mengerahkan tentara harus ada keputusan politik negara artinya harus ada keputusan dari pemerintah yang disetujui ya. oleh Dewan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang 34 tahun 2004. Nah, itu yang harus diletakkan dalam kerangka pengesahan atau pembuatan undang-undang tugas perbantuan yang hingga hari ini tidak juga dibentuk oleh dewan. Jadi saya kira dewan perwakilan rakyat yang paling eh, jelas agenda pertahanan itu sampai periode 2004-2009. Setelah itu saya kira tidak ada kejelasan lagi. Hanya satu dua orang yang memiliki pemahaman yang cukup eh, dan sayangnya sekarang bagian dari partai yang memerintah sehingga kurang bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan di sektor pertahanan atau di sektor eh, militer gitu. Boleh langsung ditanggapi oleh Bang Bobi kali ya, Bang Bobi. Ya itu betul, karena Undang-Undang 2024 itu yang kita perlukan adalah uh, peraturan pelaksana uh, perbantuan. Dan peraturan pelaksana itu kan bukan di Dewan, itu adalah di eksekutif. Nah ini yang tadi saya bilang, ewu pakewu, betul itu bahwa ini semua nggak akan ada uh, kebimbangan kalau ada peraturan pelaksananya. Nah, nah peraturan, tapi bukan di peraturan, peraturan itu ya, karena pelaksana bukan, ya? bukan karena peraturan pelaksana itu kan di bawah undang-undang kita membentuk undang-undang tetapi peraturan pelaksana itu di bawahnya kita sudah coba menstimulan ada peraturan mengenai hal ini dengan mensyaratkan bahwa di undang-undang TPT itu eh, maksimal satu tahun harus ada peraturan pelaksana mengenai hal ini eh, sampai sekarang hari ini juga udah lewat satu tahun masih belum ada juga hmm. nah jadi kan De kita, Dewan mau manggil nggak itu kira-kira perlu perlu Kenapa? perlu dipanggil nggak itu apa uh, uh, dari sisi eksekutifnya terkait dengan kenapa kok belum ada peraturan pelaksana? Nah itu itulah yang makanya kita di peraturan pelaksana ini kan kalau undang-undang uh, uh, TNI itu kan adalah di uh, Komisi Satu. Nah sedangkan uh, teknis mengenai sektor uh, penanggulangan teroris itu adalah waktu itu pansus ya, tetapi ini lebih di komisi tiga. harusnya untuk menjembatani antara dua ini ada perpres bukan pp. kalau pp kan turunan adalah undang satu undang-undang tertentu, nah perpres ini bisa menjembatani. ya itu tadi draftnya sudah ada, sudah pernah dikirimkan, sampai hari ini juga nggak ditanda tangan tanda tangan. nah itu mungkin pak ponto yang lebih paham itu. pak ponto lagi nih. jadi sebenarnya <tuk> betul itu ya, pengerahan, ya, ya. pengerahan itu harus ada persetujuan dari kita. ya betul itu, tapi pelaksananya peraturannya Mana belum ada kita. Nah itu ya. yang maksudnya yang perlu secara teknis itu diselesaikan dari sisi legu legislasi dan regulasi. Kalau dari payung hukumnya sudah lebih dari uh, cukup itu. Oke, nah silakan bang Usman. Ya sebenarnya yang dimaksud oleh pak Ponto pasal 7 ayat 3 itu bukan kemudian diturunkan dengan peraturan pelaksana di level pemerintah, tapi keputusan politik negara. Keputusan politik negara itu bukan keputusan politik pemerintah, itu keputusan politik dari dua institusi itu, dan itu artinya undang-undang bukan peraturan pemerintah, bukan peraturan pelaksanaan teknis. Coba deh kita baca baik-baik pasal tujuh ayat tiga itu. Ya, yang kata, mobilisasi apa yang eh, pelaksanaan TNI ini nih TNI pasal tujuh ayat penanggulangan teroris? Pasal tujuh ayat oh yang mobilisasi, iya iya iya. Pasal 7 ayat 3 yang dimaksud Dalam melaksanakan 14 belas itu berdasarkan kebijakan dan keputusan politik hmm. negara. Dalam melaksanakan pasal 7 ayat 2 Itu berdasarkan kebijakan keputusan politik negara Dari 14 itu sebenarnya 14 semuanya itu berdasarkan kebijakan keputusan politik negara Betul <tuh> yeah. Nah, Tapi peraturan, peraturan, peraturan pelaksana itu. Jadi oh. baik itu pemerintah tidak pernah mengajukan sebuah rancangan undang-undang, misalnya undang-undang tugas perbantuan, DPR-nya juga tidak pernah mengajukan RUU inisiatif dari Dewan. Gitu. Itu loh Mas Bobi, saya kira ini harus diakui juga bahwa Dewan kurang cekatan nih dari dalam melaksanakan berbagai perang cekatan apa? Uu pakai u juga bu, bu, bukan cek, kurang cekatan. Kalau memang <tuh> uh, apa namanya terhadap lembaga yang koersif ini, yang pegang senjata ya semuanya sama sama uu pakai u kayaknya ini <tuh> Oh ini, ini. besar sama uu pakai u. Jangan-jangan ada jangan-jangan nggak pernah ada inisiatif ini biasanya kan itu dari pemerintah kalau yang mengatur soal polisi TNI jaksa itu kan nggak pernah dari bukan inisiatif uh, soalnya di uh, legislatif soal besar ya di Papua mungkin ini soal pakai ini harus tuntas ini sebenarnya ini ya ini bukan memang itu. soal yang serius harusnya kan Dewan mengambil peran kontrol politik eh hey, pemerintah ini kok belum diajukan juga kalau tidak diajukan juga sampai batas waktu tertentu kami ajukan undang-undang inisiatif rancangannya ini misalnya seperti itu atau yang kedua pemerintah mengapa belum juga membuat misalnya dewan pertahanan negara yang diwajibkan oleh undang-undang nomor 3 tahun 2002 <tuk> tentang pertahanan negara ya, ya. karena dewan pertahanan negara itu sangat diperlukan untuk menyusun kajian-kajian strategis kebijakan pertahanan termasuk yang tadi saya katakan kalau kita melihat misalnya batas wilayah wilayah mana secara daratan, secara kontinental yang misalnya terdapat ancaman kedaulatan dari negara lain, apakah Kalimantan berbatasan dengan Malaysia ataukah misalnya eh, Papua berbatasan dengan Papua Nugini? Lalu wilayah-wilayah udara mana lagi yang misalnya rentan dengan ancaman katakanlah kedaulatan kita di udara? Bagaimana dengan misalnya penguasaan wilayah kita pada flight information region di atas Singapura itu yang sebenarnya ya, masuk ke ya. wilayah Indonesia? Itu kan belum pernah kita berhasil kuasai gitu karena kita tidak tidak pernah berpikir sungguh-sungguh dalam membangun postur pertahanan dan strategi pertahanan kedirgantaraan atau kemaritiman kita melulu urusan masyarakat melulu urusan politik domestik melulu urusan sumber daya alam penguasaan e, tambang itu kan sebenarnya yang terjadi gitu loh kita nggak pernah sungguh-sungguh membicarakan ketegangan di laut Cina Selatan kita nggak pernah sungguh-sungguh membicarakan ketegangan di samudra India yang membutuhkan postur pertahanan negara yang sangat modern Teknologi yang sangat modern, alutsista yang sangat kuat. Kenapa kita beli tank? Kalau tidak ada ancaman dari negara yang berbatasan secara darat, kenapa kita tidak mengembangkan udara, mengembangkan pesawat udara, pesawat tempur? Mengapa ya. kita tidak memastikan kapal-kapal selam kita itu kuat? Itu yang jadi pertanyaan saya, gitu loh. Dan saya kira, pertanyaan-pertanyaan ini kurang muncul di dalam uh, diskursus uh, pemerintah tentang kebijakan di sektor TNI, gitu. Sehingga TNI terus-menerus diseret urusan-urusan politik domestik, gitu. Ini yang saya kira membuat negara kita tidak memiliki semacam efek deteren yang kuat bagi negara asing gitu. Entah itu Cina, entah itu Amerika, entah itu Australia, entah itu Papua New Guinea, bahkan negara kecil seperti Singapura. Karena kita sibuk di dalam negeri, sibuk ngurusin politik domestik, tambang, tambang batu bara, tambang emas, perkebunan sawit, itu yang terjadi di berbagai wilayah yang melibatkan polisi, tentara gitu. Tidak semuanya tentu saja, dan itu urusan penegakan hukum dan kita, ketika kita ingin menegakkan hukum lalu dihalangi dengan dengan retorika bahwa kita mengganggu tugas-tugas pertahanan negara ini hmm. gimana menurut saya satu soal yang jadi mal malah kok kompleks sebenarnya persoalan ini ya jauh lebih dari soal Papua saja yang jadinya ya memang ya, memang ada soal desain besar ya tentang ada desain besar yang belum tuntas bagaimana kita mau menempatkan TNI kita sama halnya dengan misalnya Telegram panglima sedikit me me melebar gitu ya, bahwa kalau ada anggota TNI yang hendak diperiksa dalam proses penegakan hukum harus izin dari kesatuannya. Loh, kita itu kan, kalau baca pasal 27 ayat 3 konstitusi, setiap segala warga negara sama kedudukannya di hadapan pemerintahan, baik saya sebagai warga sipil atau saya sebagai tentara atau saya sebagai polisi, semua kalau dipanggil oleh proses hukum, ya harus tunduk pada jurisdiksi hukum itu. Nah, itu belum tuntas dulu, kita punya undang-undang misalnya 31 tahun 97 tentang pengadilan militer yang membenarkan misalnya persetujuan atau perintah dari atasan yang berhak menghukum ankum atau perwira penyerah perkara pepera di dalam undang-undang pengadilan militer jadi kalau ada perkara yang melibatkan anggota TNI proses hukum itu macet anggota kepolisian itu tidak bisa langsung menindaknya karena ada mekanisme ini ankum dan pepera nah tahun 99 itu dihapuskan dengan perpu 1 nomor 99 tahun tentang pengadilan HAM oleh pemerintah Abdurrahman Wahid Kewenangan angkum, kewenangan peperat dihapuskan. Tetapi undang-undangnya belum dirubah. Tahun 2000... MPR, DPR, dan MPR mengesahkan TAP MPR mewajibkan pemerintah untuk merevisi undang-undang pengadilan militer supaya anggota TNI diproses di pengadilan militer hanya untuk pelanggaran hukum militer. Tapi kalau pelanggaran hukum pidana umum diadili ya, di pengadilan umum. Itu ditegaskan lagi di dalam undang-undang TNI misalnya gitu, pasal 65 kalau kita baca. Tetapi itu nggak pernah ditindaklanjuti oleh Dewan kecuali di periode 2004-2009 ketika Pak Andreas Pareira dan kawan-kawan dari Komisi 1 mengajukan ru inisiatif untuk melakukan revisi terhadap pengadilan militer. Tapi karena waktu itu Kementerian Pertahanan dan Militer Resisten ada ewuh-bakewuh, itu tadi yang saya katakan. Seperti ada inferioritas di kalangan elit sipil terhadap militer. Dan ini bisa dimengerti karena berkuasanya militer dalam waktu yang cukup lama. Nah menurut saya, hal-hal semacam ini harus dikikis, harus tidak boleh kita harus belajar membangun egalitarianisme di dalam politik, kesetaraan di dalam politik itu. Baik itu Anda tentara, Anda polisi, Anda sipil, kita punya hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, di hadapan pemerintahan. Saya kira itu kalau kita mau membangun demokrasi. Maksudnya menjadi apa kurang produktif lagi kalau muncul pernyataan kalau ada apa anggota militer yang diperiksa harus izin pimpinan kesatuannya begitu ya? Kalau izin tidak bisa. Yang yang mungkin adalah etika. Jadi kalau misalnya katakanlah uh, Polda Metro Jaya ingin memanggil seseorang Oke. anggota TNI gitu ya dia panggil saja karena perbuatan yang diduga melakukan diduga dilakukan itu kan perbuatan pidana kalau perbuatan pidana itu kan tanggung jawabnya individual pada orang itu tidak ada urusannya dengan tentara tidak ya. ada urusannya dengan institusi tetapi secara etika ya ada baiknya misalnya Polda ah. memutakhirkan kepada komandan satuannya atau misalnya Pangdam misalnya gitu itu etika saja menurut saya di dalam konteks komunikasi antar instansi hmm. supaya tidak timbul semacam ketersinggungan begitu, tapi hukum adalah hukum. Setiap warga wajib tunduk, wajib patuh Baik. pada hukum Baik. yang sama, gitu. Baik. boleh sedikit kita kembalikan realnya sedikit ya. Tidak apa-apa ya, kita, kita. Apa -apa, kita menangkan komprehensif. Nanti Mas Bobi juga bisa memberikan tanggapan. Saya ke Pak Ponto sekaligus di uh, apa namanya kesimpulan ya, Pak Ponto ya. Dari pernyataan berangkat dari pernyataan Jenderal Dudung yang sebelumnya juga mungkin kurang lebih sama seperti semangat yang disampaikan oleh Panglima Andika ya. Eh, apa yang diharapkan dengan pernyataan ini terkait perubahan pendekatan yang nanti terjadi di eh, Papua begitu, Pak Ponto. Apakah kemudian saat terjadi contoh peristiwa seperti yang terjadi di mana eh, sebuah fasilitas kesehatan ya di Papua di mana ada apa namanya, tenaga kesehatan yang uh, diculik waktu itu dan lain sebagainya, dan kemudian jadi korban, apakah di situ murni pengejaran harus hanya dilakukan oleh polisi saja, tentara tidak terlibat di sana, atau bagaimana Pak Ponto? Ya, jadi itu merupakan perintah. Saya kira kalau ada seperti itu, yang terjadi itu akan berubah. Dia kan tidak selalu, militer itu kan tidak selalu perangnya dengan senjata, tapi kan ada operasi intelijennya di sana setiap manusianya kan punya kapabilitas untuk itu. Nah, ini yang akan dimainkan sama mereka. Jadi dia seperti kalau ada yang kemarin itu, dia ya, ya dikejar, jadi membantu dalam pengejaran secara tertutup. Jadi akan lebih banyak nanti, mungkin kalau sebelumnya ini 2 per 3 terbuka, 1 per 3 tertutup, ini akan 2 per 3 lebih banyak tertutup. Jadi dia lebih banyak melaksanakan operasi operasi intelijen untuk pencarian, penggalangan, untuk merubah logika berpikir itu akan lebih diintensif ke sana sehingga dia lebih mengurangi kontak tapi sudah mencari advance lebih dahulu sehingga lebih lebih banyak menguasai menguasai wilayah lebih tahu lebih jelas sehingga dapat menghindari pertikaian pertikaian itu dan panglima kan besarnya juga di Bais TNI zaman dan kolonel jadi saya yakin itulah yang yang membuat inspirasi beliau Bagaimana mm -hmm. ketika dulu kan Letnan Kolonel itu tempat pekerjaannya kan ada di Letkol. Nah beliau kan lama di Letkol, jadi tahu. Nah inilah muncul di situ bagaimana memainkan dan sesama pernah di situ itu akan banyak lah. Oh, jadi peran-perannya lebih sifatnya operasional tertutup ya. ya. Lebih, lebih akan ya. tertutup. Oh, okay. Mengurangi penggunaan senjata. Oke. Okay, mengurangi senjata hanya untuk bela diri saja, Sebelum tidak lagi untuk pembunuhan belum ke Mas Bobi, ke Bang Usman kembali lagi ta, ta, apa namanya harapan dalam konteks pernyataan Jenderal Dudung ini seperti apa nanti pola pendekatannya bisa berubah kan kita berharap saja kan pernyataan ini tidak menjadi pernyataan yang sekedar sifatnya apa kode saja politis saja tetapi memang sebuah apa pendekatan yang mau dirubah dalam konteks peng keamanan di Papua. Ya, betul sekali. Jadi, pertama, tentu itu perlu diuji di kemudian hari. Apakah memang arahan itu akan diikuti di tingkat bawah, misalnya, atau sejauh mana arahan itu akan berubah atau tidak berubah dalam masa-masa selanjutnya? Nah, yang kedua, yang pasti, pernyataan itu menurut saya sudah berkontribusi positif untuk menurunkan ketegangan, ketegangan politik, ketegangan konflik di Papua, gitu kan, karena dalam sepanjang tahun 2020, 2000 bahkan sejak 2018, 2019, 2020 sampai 2021 itu ada eskalasi konflik yang meningkat itu termasuk konfliknya itu memakan korban di semua pihak termasuk kepala BIN, kepala BIN daerah kita juga menjadi korban, korban. ditembak misalnya gitu. Ya, ya. juga ditembak dan seterusnya. Nah, karena itu pernyataan itu harus dilihat sebagai upaya untuk menurunkan ketegangan atau eskalasi di Papua. Dan yang terakhir, harapan saya dengan pernyataan kasat tersebut kita bisa kembali pada tugas TNI khususnya angkatan darat misalnya pertama kalau kita baca pasal 8 undang-undang TNI Tugas TNI angkatan darat adalah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga wilayah perbatasan darat dengan negara lain, hmm. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan darat. Jadi kalau kita lihat itu semua ada satu 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 ayat khususnya di uh, pasal 8 yang poin B itu jelas sekali menjaga keamanan wilayah perbatasan darat itu dengan negara lain. Nah, ini yang saya kira harus kita perkuat. Bagaimana strategi pertahanan kita baik matra darat, matra laut, matra udara itu harus diorientasikan untuk melindungi kedaulatan kita, integritas teritorial kita, keselamatan segenap bangsa kita dari ancaman negara lain. Dan segeralah dibentuk Dewan Pertahanan Negara itu. Kalau Dewan Pertahanan Negara itu tidak, atau Dewan Pertahanan Nasional itu dianggap tidak tepat, ya segeralah buat yang baru, supaya ada garis-garis kebijakan umum tentang pertahanan negara kita. Apa benar kita berada dalam ancaman di wilayah perbatasan? Apa benar laut kita memiliki ancaman dari musuh asing? Apa benar udara kita juga dikuasai sebagian oleh, misalnya, negara lain? Dan apa yang perlu kita bangun, alutsista semacam apa, yang perlu kita kembangkan, profesionalisme seperti apa, yang perlu kita kuat di dalam prajurit kesejahteraan itu juga saya kira agenda yang paling penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan juga dewan kesejahteraan prajurit gitu. Sebenarnya kita diskusikan ini jauh lebih komprehensif tidak sekedar menyata, apa membahas menganalisis pernyataan kasat ya dan rencana kerja dari Panglima TNI terkait Papua. Bang Bobi silakan Bang Bobi. Dengan uh, pernyataan kasat dan kalau tidak salah informasinya minggu depan atau pekan depan itu Panglima TNI juga akan mengumumkan apa namanya pola pendekatan baru secara resminya ya terkait permasalahan keamanan di Papua. Kalau tidak salah juga bersama Kapolri nantinya akan akan dibawa akan disampaikan itu langsung dari Papua. Kira-kira seperti apa Mas Bobi? Ini bisa menjadi salah satu jalan persoalan atau ketegangan di Papua soal keamanan ini menjadi terminimalisir lah paling tidak karena kan kalau kok bicara selesaikan kompleks ya ada lima tadi Pak Ponto menyebutkan itu soal militer kan hanya seperlimanya saja ini silakan Mobi. betul uh, jadi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ponto Pak Mas Usman memang untuk uh, penyelesaian uh, masalah Papua ini memerlukan pendekatan yang kolaboratif lah dan holistik karena ini bukan hanya uh, dari perspektif uh, keamanan dan pertahanan saja oleh karenanya itu sangat penting adalah utamanya memastikan legislasi dan regulasi itu tidak ada gap lagi sehingga tidak ada keraguan-keraguan untuk sifat koordinatif antara TNI dan Polri dalam hal penanggulangan dan pemulihan upaya keamanan di Papua itu yang paling utama jadi secara payung hukum ini harus dipastikan bahwa himbauan-himbauan yang disampaikan oleh Bapak Kasat Bapak Panglima itu benar-benar uh, menjadi suatu uh, ibaratnya satu garis yang memang harus dilakukan karena kita lihat di beberapa uh, uh, kejadian koordinasi antara uh, para aparat penegak hukum di sana juga perlu ditingkatkan dalam upaya penanggulangan serangan-serangan uh, dari uh, kelompok kriminal bersenjata ini. Oleh karenanya yang saya harapkan ini adalah Uh, adalah terobosan kalau menurut saya berani diutarakan uh, melewati batas ewu pak yang tadi saya sampaikan Mas Indra yeah. yang uh, semoga ini bisa menjadi suatu pendekatan baru di yeah. di uh, di luar pendekatan baru lainnya yaitu adalah dana otsus yang jilid dua ini juga adalah pendekatan baru kalau dilihat kan mm. ada berbeda mulai dari persentase pembagian provinsi daerah lantas yeah. bagaimana lebih menguongke uh, mm di sana pengawasan yang lebih uh, uh, lebih rapat sehingga di, uh, adanya kemungkinan-kemungkinan uh, adanya uh, istilahnya uh, one prestasi mengenai anggaran itu lebih dipersempit. Nah, okay. ini yang kita harapkan semua uh, upaya pemerintah ini bisa uh, sinergis dan yang nantinya kita bisa lihat indikator-indikator kesejahteraan di Papua ini meningkat. Oke. Okay. Sedikit okay. Pak Soleman, kontak silakan sedikit saja, Pak. Boto. Itu yang surat tentang pemanggilan jadi begini, hmm. itu kan berhubungan dengan saya dengan intelijen. Itu biasanya hmm. jadi, kalau memang mau dipanggil, hmm. ya memang dipanggil lah atas nama yang bersangkutan. Namun harus ada surat pemberitahuan juga kepada, bukan minta izin ya, pemberitahuan kepada atasannya bahwa si A dipanggil karena kasus ini. Itu untuk apa? Untuk intelijen itu mencatat bahwa dia tidak hadir karena dia sedang pergi ke sana. Ya, ya. Karena jangan di TNI itu tentara tidak boleh satu hari satu detik pun kita tidak tahu di mana orang itu. Nanti tahu-tahu dia udah di kantor polisi. Wah, itu dicari nanti. Ngapain kamu ke sana? Nah, itu biasanya kerjaan intelijen itu nanti. Kalau hilang nggak ada intelijen yang nyari. Jadi untuk menghindari nah, itu, makanya pada, ada pemberitahuan tercatat aja ya, bukan ya, untuk mengalami... harus tercatat, bukan tercatat bahwa oh dia tercatat sedang berurusan di sana. Oh ya udah aman di sana. Karena nah, supaya dia, dia nggak macam-macam di sana juga ya. keberadaannya didampingi biar oh. nggak macam-macam dia jawabannya kan nah itu itu kenapa itu dari sisi intelijen itu pekerjaan saya dulu itu seperti itu, oh, kan untuk itu. meyakinkan okay. jadi bukan mengizinkan tapi meyakinkan bahwa keberadaannya ada di sana itu aja ya, okay. Okay, Sandra, kalau, kalau gitu itu saya yeah. tambah tambah sebentar kalau karena menambah ini pak <laughs> <tato No. itu. laughs> kalian yeah, menjawab okay. uh, mas usman jadi kalau nanti bagusnya ikut jawab lagi nanti. Iya. <laughs> Kita Jadi lanjut cari kedua itu, kali ya. Oke okay, oke. Okay. Iya, Platformnya udah ada itu pasal 65 ayat 2 di Undang-undang 34. Jadi memang harus patuh pada peradilan umum. Tapi teknisnya itu bukan di DPR lagi dong, itu di eksekutif. <laughs> itu aja Om Usman. Oke, okay. ya, 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 ya. udah. Oh, jadi bukan di Dewan lagi, Bang Usman. <laughs> udah ada pasal itu. pasal bangus, lima bangus, ayat 2. Pokoknya kita udah tahu pemerintah nggak mengajukan juga RUU revisi peradilan militer. Karena itu kita minta DPR untuk inisiatif. RUU inisiatif. <laughs> nah. Ya, Mas Usman pilih Golkar boleh lah. <ketan> <How about you? quinari> Ayah, apa, ibu saya fungsionaris Golkar, loh. di <laughs> Oke, okay, kalau begitu, tapi terima kasih. Memang, persoalan ini tidak bisa tuntas dengan mudah saja, ya, karena ada berbagai hal. Kalau bicara Papua memang kompleks, tapi sekali lagi, ini adalah sebuah, sebuah upaya e, untuk menuju yang terbaik bagi masyarakat Papua. Terima kasih, Bang Usman, Pak Soleman Ponto. Mas Bobi Rizaldi telah uh, meluangkan waktu untuk diskusi di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Kami apresiasi. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat siang. Sampai jumpa. Terima kasih. Indra. Terima, terima. 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 Terima, terima kasih. Dan itu tadi diskusi kita dalam edisi Crosscheck kali ini. Tetaplah nonton Crosscheck di setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa.